وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. <applause> <applause> أما بعد، إن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa kaum muslimin, kaum muslimat rahiman ya Allah wa iyyakum. <tuh> Alhamdulillah. Sore hari ini kita kembali bertemu di acara fatwa seputar anak. Baik, kemudian ikhwah, ma hiya syurut allati yajibu tuafiruha fi fil hidanati? Apakah syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi seorang wanita yang mengasuh bagi seorang pengasuh jawab yashtaritu fil fil hadinati allati tatawalla tarbiyatu shaghir wa taqumu ala shu'uni al kafa'at wal qudratu ala qiyami bi hadhihi al muhimmah las uh, bagi seorang wanita, seorang yang pengasuh, seorang pengasuh yang dimana dia bertanggung jawab untuk memperhatikan pendidikan si anak dan kemudian dia yang mengasuh si anak dalam segala urusannya dia harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang penting tersebut wala illa wala sabila illa muayyana dan itu tidak bisa dia lakukan kecuali kalau dia memenuhi syarat-syarat tertentu ya kecuali kalau dia memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi ikhwah mengasuh anak itu kan bukan berarti kita bawa anak kita kemudian dah kita biarkan saja kan bukan itu yang namanya hak asuh. Seorang yang mengasuh anak itu memperhatikan kesehatannya, memperhatikan makanannya, bahkan memperhatikan pendidikan anak, memperhatikan akhlak anak itu yang dikatakan pengasuhan. Jadi bukan memelihara, Ya, beda kita mengasuh anak dengan melihara kambing. Kalau kambing cukup dipenuhi kebutuhan pangannya selesai dia. Kenyang dia tidur. Ya. Tapi kalau manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan. Demikian. Tapi sangat disayangkan banyak juga kaum muslimin ini yang hanya memperhatikan kebutuhan duniawinya saja. Yang penting dia telah memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papannya si anak. Sementara pendidikan agamanya, akhlak anak tidak begitu mendapat perhatian prioritas. Padahal ikhwah, pendidikan agama, akhlak si anak seharusnya itu yang prioritas. Itu yang prioritas. Pendidikan anak, akhlak anak, ya, agama anak ini yang prioritas yang nomor satu yang harus diperhatikan. Soal, yang harus diperhatikan seorang yang mengasuh anak demikian dari awal ikhwah dari awal ketika seorang laki-laki memilih seorang istri kan prioritasnya agama demikian juga seorang wanita menerima lamaran seorang laki-laki kan prioritasnya agama ya kalau wanita fadfar taribat yadak pilih yang agamanya bagus kamu akan beruntung kalau laki-laki Rasulullah katakan idza aku mimman tardona dinahu wa khuluquhu Apabila kamu melihat apabila datang seorang pemuda yang kamu sukai agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Demikian. Jadi sebenarnya prioritas utama itu. Demikian juga ketika kita mengasuh anak, maka yang prioritas utama adalah agamanya. Ya. Jangan sampai agamanya malah diabaikan. Jangan sampai kita sebagai orang tua hanya memperhatikan kebutuhan fisiknya. Lupa kita dengan kebutuhan mentalnya lupa kita dengan kebutuhan rohaninya demikian. Makanya ikhwah ketika seorang wanita yang diberi hak asuh oleh oleh syariat kita yaitu mengasuh seorang anak dan dialah yang paling berhak terhadap pengasuhan tersebut, maka dia harus memenuhi persyaratan ya. Karena mengasuh itu bukan hanya sekedar memberi makan. Dia harus punya kemampuan untuk itu. Untuk memperhatikan pendidikannya, untuk memperhatikan kesehatannya, dan semua hal yang penting bagi si si bayi. Tuhib. Jadi pengasuhan ini tidak akan mungkin bisa dilaksanakan kecuali jika si pengasuh memenuhi syarat-syarat yang akan dibicarakan. Faidalam ya tawafar syuru minha syaraton faidalam ya tawafaru Syartum minha al Kalau satu saja daripada syarat tersebut tak terpenuhi, maka gugurlah hak asuhnya. Ya. Bahkan mungkin dia tidak berhak lagi untuk mengasuh si anak. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia seorang ibu yang tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang mengasuh anak kecil ataupun bayi. Wa syurut minha ma muttafaqun alaih wa minha Dan syarat-syarat ini ada yang syarat-syarat yang sepakat para ulama, ada syarat tersebut yang diperselisihkan oleh para ulama. Saya ulangi, syarat-syarat yang akan disebutkan berikut yaitu ada yang sepakat para ulama, semua para ulama sepakat ini syarat harus ada. Kemudian, ada juga syarat-syarat yang dimana para ulama berbeda pendapat tentang syarat tersebut.